Hey, what's up, peeps? Welcome back again with me, Jackals, and here and now today. Balik lagi bersama gue, Jackals, di series Stronghold 1 HD. Dan kali ini kita memasuki episode ke-10 Military Campaign, yang mana berjudul The Snake Hunt Begins. Dan for your info, ini gue record kesekian kalinya karena banyak terjadi masalah waktu pre-recordan. Jadi gue nge-record tuh udah ada sekitar ada 2 hari cuman nge-record untuk Stronghold doang. Anjir lah. Gimana ya? Yang hari pertama itu gue nge-record 2 jam main ini game. Gak selesai-selesai. Kalah terus. Gue delete videonya. Gue tinggal tidur, gak jadi nge-record. Hari kedua ada masalah sama software VGA gua. Jadi gua udah ngerekam, udah mau menang tapi kalah. Terus gua enggak lanjutin. Gua mau cek videonya. Enggak ada, anjir, enggak kesimpan. Terus gua cek softwarenya, ternyata softwarenya itu ngebug dan ada masalah. Dan ya hari ketiga ini moga aja berhasil ya. Karena ya softwarenya udah teratasi dan gue udah ganti software. Sebelumnya gue pakai yang AMD Adrenaline Edition. So ya gue pakai VGA AMD RX 470 karena memang masih nggak punya uang untuk beli VGA yang lebih tinggi. Kali ini gue pakai AMD Pro Edition. Ya moga aja lebih baik hasilnya nanti. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah, join Discordnya Jackals. Dan jika kalian ingin donasi, kalian bisa donasi, link ada di bawah. Langsung aja, gua kelamaan intronya, anjir. So, you have put the first of those scum-sucking tyrants out of their misery. Rejoice, but take heed. Not all of his kind are quite so inept. There are greater challengers on the horizon. It was the snake himself who tricked your father into the trap that cost him his life, and the time for vengeance is upon us. Command of my main force is yours, so you may hunt him down. In the meantime, Lord Wolfsack will open up a second front. The snake's men are halfway through building a castle in the next county. Chase out the few guards he has placed there, then finish the construction yourself. The snake will undoubtedly try to retake the castle, so defend it well. Oke, so di misi kali ini kita harus merebut, ceritanya ingin merebut ya, merebut kastil milik the snake yang matanya sebelahan itu kayak orang bajak laut. Dan in, ada bangunan baru sini yaitu religious building. Untuk naikin ini ya misi blastnya kita harus 75% dan achieve population 50%, 50 orang. Gak usah lama-lama, gue langsung start dan gue slow down. Oke, okay, so gue di sini akan menggerakkan archer gue. Jadi archer ini kenapa nggak full nyawanya? Karena memang ceritanya di sini kita diserang sama serigala karena tempatnya ini banyak serigala sih. Dan kita punya total 11 archer. Dan gue akan langsung nyuruh mereka langsung ke tower. Ya kita berusaha untuk main cepet sini sih. Dan ya di sini kesulitannya ada wolf yang ya attack setiap saat dan itu cuma bikin kesel. Mereka sendiri punya 3 archer doang. Seharusnya kita bisa menang sih. Tapi kita udah mati 2. Total ada 9 doang, anjir. Oke. Fokus yang sini dulu, fokus yang di tower dulu. Bunuh yang di tower dulu. Oke. Nah, tinggal bunuh Mistman. So, Mistman ini bisa dibilang satu tingkat di atas Spearman. Jadi, gampang-gampang susah untuk melawan mereka itu sebenarnya. Oke, kita menang. Gua turunin speednya. Nah, ini gua mulai bangun-bangun cepat ini. Yep. Bangunan pertama, logger. 1, 2, 3. 3 logger aja cukup untuk saat ini. Karena gue gak terlalu pengen overpower ya. Oke, gue pasang stance-nya agresif untuk menanggulangi para ini ya. Wolf-wolf ini ya.
Karena Wolf ini bikin kesel. Di sini gua akan langsung bangun yang namanya dairy farm. Jadi ini bangunan baru. Kandang sapi, produksi keju, dan ya ini bakalan efektif sih nantinya. Ya memang waktunya untuk dapetin kejunya cukup lama, cuman ya worth it lah intinya lah ya. Dan 5 logger, ya kalian tahu Jekyll's 5 logger nggak cukup. So gue bangun 5 lagi logger. Oke, kita target bear-nya ini dulu. Lalu apa lagi yang harus kita bangun? Kecepatan kita ya cuman gua turunin paling rendah dulu. Gua pengen nyelesain apa yang mau gua bangun. Oxcart ada 4. Lalu kita bangun hovel. Ya, kita bangun hovel di sini satu dan biar produksinya lanjut lagi, produksi manusianya. Jadi gua udah list bangunan-bangunan apa yang harus gua bangun di game ini. Karena jujur, gua harus ini dulu, apa namanya? Harus reset dulu. Gak bisa main ini game langsung bangun gitu doang. Gak bisa gua, jujur aja gak bisa. Dan for your info, ini cukup sulit untuk campaign-nya ini. Jadi gua terpaksa untuk melakukan ini. Yes, my lordship. Oke, kita punya satu wheat farm di situ di bawah. Gua udah bangun mill di sana. Gua tadi lupa nggak ngomong. Gua yang pengen bangun sekitar 4 wheat farm ya. Ya, nggak beraturan memang. Peduli amat. More wood is needed. Oke, more wood is needed. Gua percepat speednya kalau gitu. Karena kita juga butuh makanan lebih cepat. Intinya gitu sih. Oke, udah dapat. Nah, ini alasan gue kenapa naruh spearman di bawah. Untuk ngebunuh-bunuhin ini, hama kelinci ini. Bikin kesel hama kelinci itu, BTW. Jadi mereka sering makanin ini, wheat farmnya. Jadi nggak bisa panen. Oke, gue akan bangun dairy farm lagi deh. Sekitar 4 lagi. Wait. 1, 2, 3, 4. Oke, not enough worker ya. Ya, gue bangun hovel lagi. Langsung gue bangun 2. Biar gak lama-lama. Kesel juga sumpah main game ini. Udah ngulang berkali-kali loh masalahnya itu. Gua ngulang ini hari ketiga. Gua ngulang dan mungkin record udah 5 kali lah. Dan selalu kalah terus. Ya, gimana gak kesel? Archers ready. Tuh, Oxcart aja belum ada pegawainya. Belum ada pekerjaannya. Windmill baru ada pekerjaannya. Logger baru datang juga kayunya kan. Oke. Target beruang terakhir. So di sini ada beruang dan beruangnya kayaknya udah mati. Gua suruh archer gua naik lagi. Wolfnya tolong kondisikan wolfnya. Ini archer. Archernya emang jujur sulit ini ya, agak sedikit sulit agresif. Oke, santai. Kita harus main santai, nggak boleh buru-buru. Tapi nggak bisa, harus buru-buru. Armory kita taruh sini. Lalu setelah armory, gua langsung akan bangun bakery. Mana nih bakery? Oke, bakery ada di sini. Gua akan bangun bakery langsung 4 deh, nggak usah lama-lama. Kalau 4 ya 4. Ya, kebiasaan Jekyll ya. Harus perfeksionis. Oke.
4 bakery untuk saat ini sementara. Ya, pekerjaannya mulai naik juga sih. Tapi gak akan bertahan lama. So, gue bangun 2 hovel lagi untuk saat ini. Lalu bangun 2 bakery lagi. Dimana ya? Sini aja kali. Ah, ada ini. Ada, apa namanya? Rusa bikin nutup jalan aja itu, anjir. Oke. Okay. Wolf ini aman aja selama ada Spearman. Yes. Ya, udah mati satu tapi Spearman kita gara-gara Wolf-nya bikin kesel. Oke, okay, gue langsung bikin Fletcher deh, Fletcher. Uang buat 7. Oke, okay, wood-nya udah ada. Gue bikin berapa ya? Ya, 2 dulu deh sementara karena kayunya belum cukup. Ya karena kita harus bertahan ya, makanya gue harus lebih cepat untuk ngebangun semua ini, gue harus cepat makanya itu. Btw, gue record ini bukan malam hari ya. Ya malam, tetap malam, cuman bukan tengah malam kayak biasanya. Gue nge-record ini jam 9 malam. Ya, udah sepi sebenarnya di tempat gue, cuman ya masih banyak beberapa kendaraan yang lalu-lalang lah. Oke, mulai kehabisan ini rupanya. Mulai kehabisan makanan kita. Ya, gue mau bikin tembok di sini. Gue akan langsung bikin tembok agar archer gue pindah ke situ. Nah, wait, kenapa nggak bisa? Ya, mungkin masalah steering-nya mungkin. Oke, okay, ini kayaknya udah pas. Masih nggak bisa naik. Kenapa lagi nih, anjir lah. Buang-buang ini doang loh. Buang-buang stone. Kenapa anjir nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk kenapa ini? Bentar. Belum, nggak bisa loh. Oke, gua atur ulang deh. Oke, bentar. Gua slow down dulu. Gua fokusin dulu apa yang pengen gua bangun. Fletcher. Oke, udah ada kayu lagi yang bisa kita bangun. Ini ada rusa, ya ampun. Oke, pindah please. Oke, 1, 2, 4 Fletcher. Ya, kita bikin tower di stone needed. Alah. Ini kita nunggu stone-nya. Stone-nya masih diangkut sama para pekerja. Anjir, gue lupa. Quarry. 1. Salah pula penempatannya. Oh, udah bener. 2. Oke. Okay. Seharusnya mau 3 sih. Tapi nggak cukup wood-nya. Oke, okay, sorry guys. Gue nggak kesulitan fokus, sumpah. Sulit banget buat fokus. Gue takut soalnya. Ini tiba-tiba si Snake datang meninggal kita. Oke, okay. Gue naikin pajaknya. Stone. Oke, okay, bisa. 1. Mana ya? Taruh mana ya? Taruh sini takutnya nggak bisa lagi, anjir. Oke, taruh sini deh. Emang ngeselin sumpah bikin beginian doang. Kenapa masih nggak bisa? Yes, leaving now.
Harus diturunin dulu. Astaga, harus diturunin dulu dong, guys. Ya bikin kesel sih. Oke, batch keberapa ini? Batch kesekian, oxnya. Bawa beberapa, inilah ya, beberapa stone. Nah, gua pengen bangun 3 sebenarnya. Nah, sini 1 sama sini 1. Sini 1 cuman nggak cukup stone-nya. Oke, sementara segitu aja dulu. Gua naikin lagi archer-nya. Oke, pikir cepat. Hovel udah masih ada ya. Dan masih nge-train juga. Ya. Apalagi nih? Oke, satu lagi, satu tower lagi. Jadi total 3 tower, guys. Oke. Kebanyakan oke, anjir, sumpah. Gue tuh jujur nggak terlalu pinter ya untuk ngebikin suasana jadi seru. Jadi maaf gue banyak kekurangannya. Gue akan nutup 11 ini, gue akan tutup biar kelincinya nggak bisa masuk. Dan gue pernah kecolongan di situ, jadi kan ini udah gue tutup ya. Si prajurit tuh masuk lewat sini, jadi gue harus lebih hati-hati lagi. Ya, snake udah datang. Oke, nggak bisa naik lagi. Kita taruh ke tower yang satunya lagi. Mana nih? Mana anjir musuhnya? Masih belum kelihatan toh. Astaga. Oke, bear. Bear ini bunuh-bunuhin orang lo. Sumpah gua kesel banget lo. Ini tuh. Oke, snake udah mulai datang rupanya. Gua kira bear-nya udah mati semua, rupanya ada yang belum. Gua akan delete stairnya untuk saat ini, karena gue beberapa rekaman yang lalu, recording yang lalu itu kecolongan sama stairnya itu, gue hapus. Akhirnya ya mereka masuk. Bentar. Archernya mana? Oke, sini. Ya efektif sini sebenarnya sih. Gue coba pancing deh pakai. Oke, nice. Kita menang. Oke, gua speednya gua slowin lagi. Apa lagi ya yang ingin gua harus bikin ya? Oh ya, nutup ini, nutup perbatasannya ini. Gua mau tutup. Oke, kayak gini satu itu ditutup. Nah, terus ini juga ditutup. Tapi sayangnya masih belum cukup stone-nya. Emang rada gak jelas. Gua butuh Fletcher lagi. Gua produksi Fletcher lagi. Satu aja. Untuk saat ini satu aja. Gak terlalu banyak-banyak. Kayaknya gak usah deh. Kayaknya gak jadi. Ini tolong temen lu, anjir, dibunuh. Wolf kagak ada yang nulung lu. Ya. Kayaknya kita butuh dairy farm lagi deh. Gua gak tau kenapa kok. Dairy farm ini kayaknya efektif banget ngasih makan. Banyak lo, ini dairy farm. 1 2 ketutupan. Oke. 3. Empat. Ketutupan lagi.
Not enough work is available to run this building. Ketutupan. Oke, 5 deh, 5 doang deh, 5 doang deh. Kita bangun house lagi. Hovel, sorry, bukan house. Kayaknya udah bisa nutup. Kayaknya udah bisa nutup tembok ini. Dikit lagi. Ya ampun. Lagi-lagi bear. Yes. Oke. Okay. Ini mana bear-nya anjir? We are on our way. Oh, ini. Find and targets. Oke, langsung mati. SFX-nya itu gua enggak sukanya Stronghold 1 SFX-nya terlalu tinggi sih. Jujur malas banget SFX-nya terlalu tinggi itu. Spearman, tolong bunuh mereka. Jangan sampai mereka Oke, mantap. Gua tutup temboknya bentar. Gua slow down dulu. Kayaknya snake mau nyerang. Gua tutup temboknya. Nah, kayak gini. Nah, kalau ini gua enggak takut lagi ngasih tangga di situ. Dan ya kita dapat archer lebih banyak lagi tentunya untuk naik di sini. Gua suruh naik ya di situlah ya. Oke, naik di situ. Oke, snake mulai nyerang. Kita harus lebih hati-hati lagi. Saatnya naikin blessing dengan bangun chapel. Ya, pertama satu chapel di sini. Ya masih belum naik. Oke, kayaknya kalau full speed aman aja kita ya. Ya, stone. Oh, grindernya full. Gua naikin teksnya. Kalau begitu deh. Dan kita masih disayang sama warga-warga. Iya. Gua naikin lagi ke situ. Anjir, gua lupa gak gua. Kagak gua iniin loh. My boy is yours. Take steady aim, my lord. Gua biarin kebuka, bukan belum gua tembokin apa? Gua iniin, gua fortify temboknya. Oke. Okay. Aman ini repair. Ya, kita coba repair dulu. Bangunan yang rusak. Oke, nggak ada lagi. Ho. Cukup ngeselin, teman-teman. Mau gua fortify tapi nggak bisa. Nggak cukup. Gua double aja deh. Gua fortify lah. Jangan di double. Fortify aja. Karena bakalan tembus kalau nggak di fortify. Dan ya, lagi-lagi ini sih stone kita lemot banget sumpah. Di sini ada market nggak sih? Oh, ada market. Oke. Kita sell kayu kita karena banyak banget. Kita buy stone. Bangun chapel. 2 10. Oke, mantap. Itu naikin religionnya kita nanti. Lumayan bagus. Itu pertanda bagus ya intinya, kalau ada yang nikah gitu.
13. Kita tambah lagi chapelnya. Habis-habisan deh kita tambahinnya deh. Gua tambahin ini sampai gak ngotak. Not enough gold, my lord. Not enough gold, santai. Kita masih punya pajak. Pajaknya lancar banget pajaknya. Oke. Kita dapat bantuan archer lagi. Mungkin akan gua taruh sini mungkin karena udah nggak cukup ini towernya. Apalagi nih? Chapel lagi kali ya? Oke. Jangan sampai serangan ke sekian. Karena seingat gua kalau serangannya semakin gede itu mereka bakal bawa siege. Dan gua enggak suka kalau mereka bawa siege. Kalau mereka udah bawa siege, udah selesai ini. Jebol itu sumpah kalau mereka bawa siege. Oke, gua kan sel roti gua. Gua akan bangun sebanyak-banyaknya chapel. Oke, dikit lagi. Oh, rupanya shield. Gua kira siege. Oke, itu siege katapultnya muncul. Target siege katapultnya, please. Oke, jebol. Satunya lagi. Anjir, ditutupin dong. Nah, kebuka. Mantep. Oke, nice. Gua bangun chapel. Jadi semakin banyak chapel itu semakin tingkat blast-nya semakin cepat naiknya. Religion. Nah, ini naik lebih cepat. Oke, 70, 71. 73. Oke. My plans. Why don't you go away? Kita menang. Akhirnya setelah setelah 5 kali nge-record akhirnya menang. Udah gila. Oke, guys. Terima kasih telah menonton Jackals. Stronghold the Snake Hunt Begin. Oke, sampai sini aja dulu. See you on the next episode of Stronghold the Jackals. Sumpah capek bener. Oke, see you on the next episode. Terakhir kali penutupan dialog. After the populace of this county have seen you hold off against the snake's forces, their support swings in your favor and the county is yours. No!